Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi, channel tempat belajar PowerPoint dan berbagi template PowerPoint secara gratis. Ikuti terus channel saya untuk mendapatkan update-update template dari saya yang sangat keren, dan silahkan nanti download gratis ya. Jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lainnya, karena saya sudah banyak menyediakan template secara gratis di channel saya ini ya. Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya. Ayo guys, kita kali ini belajar bersama membuat judul yang keren dengan animasi teksnya ya. Ikuti terus sampai akhir karena saya akan menganimasikan supaya teman-teman bisa nanti untuk membuat sendiri ya, untuk presentasi masing-masing. Jadi jangan sampai di skip video ini, ikuti sampai akhir bagaimana mulai dari membuat layoutnya, kemudian membuat animasinya sehingga judul ini menjadi judul yang keren. Oke, kita mulai saja. Yuk, kita format backgroundnya, klik kanan format background, kita pilih picture-nya. Saya akan pilih pakai gambar ya, misalnya saya pakai gambar ini. Oke, lanjut kita ke insert judulnya ya, insert text, kita buat di sini. Oke, ini contoh saja, nanti teman-teman ganti sendiri judulnya ya. Saya pakai huruf Gotham Board dulu, size-nya saya naikkan ke 40, warnanya kita ganti ke warna putih seperti ini. Kemudian saya duplikat, Ctrl D saja. Nah, khusus teks yang tengah ini saya akan besarkan menjadi 100 poin ya. Ya, seperti itu. Oke. Saya akan simpan ini tengah-tengah. Oke, seperti itu. Ini sih di samping kiri sini saja. Oke, saya duplikat lagi. Saya buat tulisan dan di sini, misalnya seperti itu. Saya duplikat lagi di sini. Saya buat tulisan lagi. Oke, saya cintai ya. Oke, mungkin judulnya segini dulu. Nanti kalau teman-teman mau tambahkan sendiri judul silahkan. Yang penting nanti perhatikan bagaimana saya membuat cover, bagaimana saya membuat animasinya ya. Kalau teman-teman ada yang ingin dibuatkan presentasi, silahkan tinggalkan komen ya. Insya Allah saya akan berusaha untuk membuatkannya nanti. Ini yang mau filenya juga silahkan download, ada di link deskripsi video ini untuk contoh ya, untuk belajar bersama. Oke, judulnya sudah. Kemudian saya akan membuat shape untuk background tulisan yang saya cintai ini. Ya, kita hilangkan garisnya. Kemudian warnanya kita warna merah. Cuma merahnya kita ganti more color ya, kita mungkin agak merah lebih tua sedikit seperti itu. Kita send to back, pindahkan ke belakang. Kemudian saya grupkan dulu ini, saya grupkan apa nih, kotak yang merah dengan tulisan ini, Ctrl G ya. Oke, sudah digrupkan. Lanjut, sekarang kita akan membuat animasi ya. Sebelum membuat animasi, kita harus membuat beberapa penutup untuk menutupi jalannya animasi daripada teks ini. Seperti ini, saya akan bergerak dari bawah ke atas. Nah, ini kalau nggak pakai penutup, maka ini akan kelihatan ya kurang bagus. Oke, caranya seperti apa? Pertama, saya akan menutupi jalannya animasi negeri yang indah ini. Oke, kita no line saja. Ini send to back ya. Ingat, kemudian lihat urut-urutan ini ya. Ini kita kembalikan ke belakang karena ini harus ya harus ditutupi oleh kotak yang biru itu. Oke. Agak jauh sedikit ke atas. Saya akan duplikat yang ini.
kita ganti warnanya supaya teman-teman nggak bingung. Oke, kita ganti dulu warnanya ya, seperti ini. Ini akan menutupi jalannya animasi tulisan dan ini ya. Jadi dan ini akan muncul di bawah yang kuning. Oke. Kemudian tulisan saya cintai juga akan saya tutupi. Ini duplikat dulu yang ini. Kita tempelkan di sini. Kemudian kita tarik ke bawah yang kuning ini, nanti saya ganti dulu dengan yang hijau. Ya. Jadi tulisan yang saya cintai ini akan muncul dari bawah yang hijau ini. Oke, selanjutnya tulisan dan ini akan keluar ke sebelah sini, sebelah kanan. Maka kita tutupi lagi jalannya. Ya. Seperti ini. Ini tulisan ini saya cintai kita paling depan simpan. Kita bring to front ya, ke depan ya, seperti itu. Kita rapikan dulu ini. Oke. Kemudian yang hijau kita kembalikan paling depan karena akan menutupi tulisan saya cintai ya. Oke, selanjutnya supaya ini sama dengan backgroundnya penutup-penutup ini, caranya tinggal kita pilih slide background fill ya, fill-nya dengan slide background fill ya, seperti itu. Jadi otomatis menyesuaikan dengan backgroundnya, yang ini juga jadi tersamarkan ya, seolah-olah tidak ada ya, padahal ada. Oke, oke, tinggal tulisan dan ini. Lanjut ke animasinya ya teman-teman, perhatikan, ikuti terus ya, jangan sampai di skip. Oke, kita aktifkan animation pen. Pertama saya akan menganimasikan tulisan Indonesia, ini fly in dari kanan ke kiri ya, seperti itu. Startnya on click, durasi 0,75. Kemudian effect option kita pilih smooth and habiskan aja. Oke, seperti itu. Yang kedua adalah negeri yang indah ini, kita play in dari bawah ya, seperti itu. Startnya after previous 0,75 juga, durasinya effect option klik kanan, kita smooth end ya. Oke, seperti itu. Nah, ini saya akan play in dari bawah ya, seperti itu. Startnya after previous, durasi 0,75, kemudian effect optionnya oke, seperti itu ya. Nah, kalau yang ini tulisan dan kita sama play in juga, tapi dia dari kiri ke kanan ya. Startnya with previous, jadi sama-sama dengan tulisan saya cintai 0,75, effect optionnya sama smooth end ya. Oke, jadi kita lihat. Oke, Indonesia muncul. Iya, sama-sama seperti itu. Ini belum selesai ya teman-teman. Supaya lebih hebat lagi kelihatannya, lebih menarik lagi, kita kasih out ya. Kita kasih exit ya, kita kasih keluar teks ini. Oke, yang pertama kita kasih keluar adalah tulisan Indonesianya ini. On exit kita pilih ya, jangan pakai sini ya teman-teman, jangan pakai di sini. Tapi pakai ini, add animation. Kita exitnya fly out, terus dari kanan ke kiri juga ya, to left ya, keluarnya ke kiri. Ya, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu yang ini negeri yang indah ini tambah juga exitnya fly out. Oke, ke bawah juga ya, kita kasih sebentar tadi durasinya 0,75 juga, 0,75. kemudian effect option ya, klik kanan smooth star ya, jadi nggak kaget gitu, nggak mendadak starnya itu, jadi ya seperti itu. Kemudian yang ini juga negeri yang indah, kita kasih effect option star smooth ya. Oke, seperti itu. Lanjut ke tulisan dan kita kasih effect option fly out, ini ke kanan ya, jadi to right. Oke, jadi keluar apa di bawah yang tulisan saya cintai ini seolah-olah. Kemudian oh ya, tadi untuk negeri yang indah ini startnya after preview saja,
kemudian yang dan juga after previous, jadi setelah tulisan yang satu ini menghilang, ini kemudian menghilang, durasinya 0,75 juga. Yang ini terakhir kasih lagi add animation exit flyout ke bawah lagi, startnya after previous setelah tulisan dan, kemudian durasi 0,75, effect optionnya sama ya, smooth start, jadi oke, seperti itu. Oke, teman-teman, kita sudah punya sebuah presentasi yang keren ya, seperti ini. Kemudian ya itu oke, seperti itu. Semoga ide ini membantu teman-teman yang sedang kesulitan untuk membuat judul presentasi, menganimasikannya sehingga menghasilkan animasi yang keren ya, yang menarik audiennya, seperti itu. Saya sengaja membuatnya perlahan dan semudah mungkin supaya teman-teman bisa mengikutinya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa share di media sosialnya, siapa tahu ada temannya sedang memerlukan. Tulis komen juga di bawah deskripsi video ini, ingin dibuatkan presentasi seperti apa, dan subscribe ya supaya dapat terus update-update dari saya, juga dapat template secara gratis di channel saya ini ya. Semoga teman-teman semua sukses, yang sedang kuliah sukses, yang sedang di pemerintahan juga sukses dengan karirnya, di swasta juga sama. Yuk kita sama-sama berdoa untuk negeri kita yang kita cintai ini. Semoga Indonesia menjadi negeri yang makmur dan jaya. Kita sukses bersama. Oke, berbagi tak pernah rugi, hidup harus jadi solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.